Bang Lesti, Bang Lesti. Cek, hey, hey, Bang Lesti. Mikrofon Bang Lesti. Cek, hey, 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 hey. Sini dulu deh sayang. Aduh ya ampun. Emang suka kalian ini ya? Kita semua dari kemarin-kemarin mungkin prepare-nya ini udah 1 bulan ke belakang. Wah. Jadi kita sangat kangen kalau kita tangan Lesti. Setuju gak? Setuju gak kalau Lesti kita kangen nih? Aduh ya ampun. Lesti gimana kabarnya, baik ya? Selalu udah makin cantik. Lain kalau melihat kita di media. Lain kalau kita lihat di layar televisi. Ya? Apanya nggak bisa langsung, tapi kalau di sini bisa langsung pegang sini aja. Lesti, kalau dibilang nih bukan adikku ya, tapi anakku. Benar ya, Lesti, kirim salam dulu nih untuk shelter Bapak Haji beserta Ibu Haji di sana dan untuk kedua mempelai selamat menunggu hidup baru, silakan deh untuk menyapa doang. Iya, terus sekali terima kasih banyak buat Bu MC yang terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Lesti mungkin untuk performnya nanti malam ya.
Bang Lesti dan Bu Dokter mungkin nanti malam. Tapi sekarang hanya Bu Dokter bersapa terlebih dahulu. Ibu, ini habadeh nguping dan suantan Bang Lesti. Ingin wae wongi. Ayo nama kita ini ngali aku jenong lah. Lesti. Lain terus ngomong ngecapan ke para rumah. Iya, iya, iya. Oh iya tuh Bapak Lesti. Ini setang. Oh tetang ya. Itu budak. Gergelis, saltana oke, komo sorak dan nyapanya, ya ampun. Jadi kita membuktikan ya bunyi ya, bukan hanya sekedar melihat, mendengar di layar kaca saja, akan tetapi nanti malam performnya Lesti kita tunggu bersama-sama. Itu gak jadi jualan. Kalau sekarang, Lesti kita kasih istirahat dulu. Enggak ada, di ronda acara enggak ada Lesti serukan kalau sekarang. Pokoknya bikin kejutan nanti malam, bikin kejutan gak sih? Jadi semuanya datang kemari, Pak. Bapak mainan kumis kemen halus. Ya ampun, ditilih-tilih kumis bapak sih kebiri pejuang pabar kabupaten, Pak. Alhamdulillah. Aduh, bapak namanya siapa? Pandang. Bapak Endang. Bapak Lesti. Oh, bapak Lesti. Ya ampun, Lesti di tengah deh. Lesti di tengah. Iya, nanti malam. Enggak, aku pilih Lesti di tengah. Oh iya, di tengah aja. Piki. Potain gue jadi. Ya Allah. Dikira apa ngapain. Ada master dari foto cover kita deh, ada Vicky. Iya. Salahkan, cakep bunyinya, thank you. Lesti, bener Kak Asep, maaf lo Kak Asep. Kalau sudah jahat namanya Pak Asep ada ya. Pak Lesti, Bapak siapa namanya? Bapak Lesti. Bapak Lesti, enggak namanya Bapak siapa? Bapak Endang. Bapak Endang. Pandang merasa bangga nggak punya Lesti dengan kemampuan dan talentanya yang sangat luar biasa? Menurut saya itu, menurut saya. Jelas bangga. Jelas bangga ya, jelas bangga. Pemainnya nggak ikut? Paman nggak ya? Pemain ikut ya? Oh ada di rumah di Twitch, Adil, di Sukabumi? Mobilnya nggak muat. Oh mobilnya nggak muat. Manajer, besok bawa mobil yang gede ya. Bawa bus. Bawa bus, Mbak Lesti. Nanti aku juga ikut ya. Iya, iya. Baik. Terima kasih untuk semuanya dan ini Bapak Endang juga merasa bangga bahwa anaknya sekarang itu banyak menjadi pujaan semua orang. Seluruh rakyat Indonesia memujanya. Oke, tapi dengan memuja dengan kategori dengan positif juga ya. Positif karena kemampuannya, talentanya, sampai-sampai Om Iwan sendiri, istri Om Iwan, ibu Om Iwan. Nanti malu mau kesini loh. Iya, nanti malu mau kesini. Tinggal lihat ya, jadinya Lesti yang sebenarnya sini. Takut sekali. Sama Anjula juga, si Anjula sih kan dekat juga. Jadi apa ya, suatu kebanggaan lah buat aku mah. Enak, apa ya, intinya seneng aja. Alhamdulillah bisa silaturahmi yang kedua kalinya di Tasik. Yang kedua kalinya, yang awalnya pernah di mana? Yang pertama kemarin aku sama orang kantor, sama orang manajemen, sama orang labor saya, Trinity Optima. Kebetulan buat acara promo radio di daerah Tasik. Tasik semuanya. Nah, terus apakah ada kaitan kekeluargaan atau ada kaitan khusus dengan pihak yang punya hajatan? Untuk kekeluargaan ya, namanya manusia pasti keluarga lah ya. Secara pribadi. Secara iya. Apa ya, ada salah satu teman yang mungkin di dekat salah satu media katanya nanti Lesti ngisi di acara saudaranya, jadi temannya saudaranya. Harapan ke depan Mbak untuk hadir di Tasikmalaya seperti apa? Ya mudah-mudahan untuk nextnya saya bisa apa ya, bersilaturahmi terus, yang pastinya mudah-mudahan asli mana Mbak? Mbak ya nama Wahai Tahun. Nah, oke, terima kasih banyak ya buat Lesti lovers yang selalu mensupport Lesti, yang selalu mendukung Lesti. Pokoknya intinya terima kasih banyak. Dan kalau Lesti lovers itu tidak akan pernah bilang Lesti sombong. Betul, gitu. Betul. Karena Lesti lovers selalu ngikuti Lesti. Oh,
Terima kasih banyak ya sekali lagi. Ayo orang goyang deh. Oh,
Oh,
Bang.